Kebakaran gedung A sebelah selatan. Sebelah selatan. Belum. Bangkit. Eh, banyak dua. Senang. Yang terbakar ruang rapat. Dan ruang rapat ini di atasnya kan ada apa kelas-kelas. Nah, tadi agak ada yang takut karena sebelah utaranya kan ada kelas di lantai 2, ada apa anak-anak yang lagi kuliah. Terus ya kebingungan, merasa terjebak. Ya akhirnya kita datang, kita bawakan semua peralatan yang kita punya. Cuma ini kendala tadi kan di situ banyak tralis. Nah, sehingga tralis ini besok yo penting. Yeah. Namun yo bagaimana caranya jangan terus di anu biar bisa dibuka. Dan di dalam itu sebenarnya tidak ada yang namanya komputer dan lain sebagainya. Barangkali hanya apa ya? Listrik apa itu, namun tidak ada komputer. Penyebabnya apa belum tahu ya, listrik itu saja. Nah, itu tidak ada sambungan macam-macam. Ada korban jiwa enggak, Pak? Tidak ada. Cuma tadi ada yang terjebak namun langsung bisa di kita anu. Satu kelas itu yang terjebak itu ya, Pak? Iya, banyak. Ya, orang di sana. Berapa unit ini, Pak? Mobil pemadam? Ya, kira-kira 13-an. Berapa jam tadi prosesnya, Pak? Pemadaman. Dan lama, yang lama itu pendinginan. Oh, pendinginan. Pendinginan. Karena pendinginan kan kita harus sampai tidak ada asap. Sehingga itu agak memakan waktu. Tapi kita tidak ada masalah, mau jadi kita banyak, mau air berapapun, kita siap. Oke, Pak. Para pro yang diterima lari semuanya. Itu ya. Dapat laporan langsung ya. TKP, Pak, ya. Ya, apalagi pagi hari kita masih manasi mobil itu kan langsung naik hidrat di sekitar sini. Kita belum ngecek hidrat di sini karena kita mobil kita kan isi semua. Kita lupa mau langsung lari semuanya. Itu ya. Dapat laporan langsung ya. TKP, Pak, ya. Ya, apalagi pagi hari kita masih manasi mobil itu kan langsung. Thank you.
itu gedung A di sebagian ini ruang untuk ujian ya. Tidak jangan digunakan aula untuk ujian, guna untuk ujian di mana di bawah ini kan karpet ya, dan atapnya itu terlihat biasa. Nah, yang saya lihat tadi itu yang terbakar ya. Saat itu setelah ada rapat perlaksanaan ujian PPG. Ujian PPG itu dilakukan secara daring. Jadi yang di sini hanya yang mengawasi, jumlahnya sekitar 56 orang. Tapi pengawasannya ada di samping, bukan di gedung, bukan di ruang itu. Tadi digunakan sebagai ruang rapat untuk persiapan pelaksanaan ujian. Ya, yang terbakar apa sih Pak mungkin? Yang terbakar sebagian besar aula. Aula. Di situ itu hanya anu aula, di dalamnya ada karpet. Ya, karpet-karpet saja. Karpet-karpet dan di atas itu ada terit ya. Saya tadi sudah masuk di dalamnya dan saya mengucapkan terima kasih karena kesiapsiagaan rekan-rekan dari pemadam kebakaran dengan pembakaran sudah bisa berjalan. Jadi tidak mengganggu jadwal perkuliahan, Pak. Oh, tidak. Bahkan tadi ini kan sedang ujian ya. Ujian itu hanya ditunda yang sesi pertama. Sesi kedua nanti dilaksanakan dan sesi pertama tadi diganti waktu. Tempatnya kita ganti di tempat di ruang TIK sana. Jadi insya Allah tidak masalah untuk pelaksanaan ujian PPG. Kerugian ya. Sementara ada yang ditaksir kerugiannya? Oh, ya, belum ya? Hanya ruang ini saja, karena dipastikan tidak ada arsip juga. Baik. Oke, terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih.